Dom. Ha. Tu. Whitmore. Brahim. Apa dia? Ya, saya. Apa Whitmore apa? Oh, ni Brahim. Ha, ni. Nama dia Whitmore. Smoke weed every day. Hai semua. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Kau ni excited lebih ni kau. Siapa ni? Ada benda yang tu kembang pacik lah. Tak tunjuk apa-apa ke kau. Ini dua orang ke? Dua orang kau ambil. Dua orang. Eh, ada empat orang lagi. Aku nak pergi ambil jap. Han. Okay, let's go. Eh, apa problem? Tujuh. Kau ingat apa? Eh, bang. Kenapa ni, bang? Kau ni apa? Duduk sini. Eh. Duduk sebelah baju putih ni. Kau ni kenapa? Ah, kau melutut. Dua orang ni ke? Ah, dua-dua ni. Slash K. Betul ni, medu sebelah pacik ni. Kau bagi tahu sekarang. Ada duit apa ni? Apa notis kau tak ada? Kau ingat kita orang miskin ke? Tak, sekarang ni kau melutut. Kau melutut sekarang. Nak tekan apa duduk macam dia tu? Mu ni slash K. Mu jangan siapa. Aku berdedak atas belakang mu. Dia orang tiga kali empat dulu. Mu ni tak boleh nak kata lah, be. Dia ni tak boleh. Memang tak boleh buat kepada dia dah, be. Dia ni tak boleh. Dia ni nampak laki-laki macam ni, dia nak belaga pusat lah. Ho, agak sudah lah. Dengar rakyat kepada dia ni. Nama siapa ni? Dom. Abang Dom. Abang semua kenapa ni? Akak-akak. Jaya. Han, kau pandai cakap pasal ini ke? Han. Ya, aku suka dengar dikibaran tu. Kau multitasking kan? Yes, something like that. Okay. So, apa sih? Sabar dia. Ni korang dua ni, dulu je lah. Jadi ni. Kau lah. Saya Bila lagi masuk negara ni? Bila kau sampai negara ni? Tanya tak jawab. Eh, aku tak boleh betul lah. Bila orang tanya jawab. Tadi saya jawab kena marah. Menjawab. Aku tak boleh betul lah. Aku kenapa? Dalam hidup aku. Kau datang sini, kau bawa seluar aku bawa ni. Tak boleh gerak bang. Kau bawa seluar aku bawa ni. Kau kecium ya, baju putih ni. Oh, molek tak? Aku dah ready. Rambut jangan smart. Siapa aku jadi pot dia. Ada nasi, terima kasih nasi. Mu ni dalam keadaan lagu ni pun boleh kata ke tok lagi. Apa mu ni eh? Tak payah gi yo. Jawab. Cari comel sikit lagi bae. Comel tu. Tak cukup comel. Baby dia cakap ai tak comel. Dia dalam hidup. Apa notice demo kemari? Kritik ni tak aku nak kritik ni tak kan. Ah, apa notice demo kemari? Gapo dia? Apa notis demo kemari? Motif. Ah, motif. Bukan notis. Motif tu. Bukan notis gila. Motif. Mengoyak kau siapa? Mengoyak kau siapa lah ni? Habis lama nak datang kelakar lah jari. Pala potok orang naik kereta orang naik. Dom! Dekat kau motif. Apa dia? Kau cakap siapa tadi? Dia cakap kau botak, Dom. Kau cakap apa ni? Dah. Mana botol tadi kata? Kau cakap apa ni? Kita royak tu hok naik kereta warna purple tu bae. Mana? Purple mana? Ha, kau ni kan kau dah kena. Dalam kau siapa lah ni? Macam ni. Okey, kita straight to the point. Okey, apa yang kau orang boleh buat? Talent kau. Sini. Yo, Esmeralda. Eh, dua ni loading ke apa ni? Saya boleh menyamar bang. Boleh menyamar? Menyamar. Saya boleh menyamar bang. Okey, kau boleh buat apa? Yang seorang lagi. Saya boleh makan nasi. Oh, kau main-main ni. Main-main. Kau ni buat lawak apa ni? Dia main-main, Dom. Kau buat lawak apa ni? Elok seorang je yang tak lawak pakcik tu eh. Bagi cinta tembak je lah. Kalau pakcik tak kelakar, kau ni nak infrared sini. Jangan tak apa, Yang ni, yang kau nama siapa tadi? Yang boleh makan nasi tu siapa nama? Abemak. Ah ni, Abemak. Kau duduk belakang dulu, Abemak. Belakang. Di sini. Saya gurau itu pasti. Ya, ini Infrari. Cepat. Okey, kau bangun. Kau cakap kau boleh menyamar tadi kan? Bangun. Bangun. Macam mana bangun ni? Tekan X tak boleh.
Hei, betul yang pelik. Macam mana kau duduk macam tu kau bangun? Ha, macam tu kau... Hei, aku... Hei, patut-patut-pat. Hei. Ha, nampak abang? Saya dah menyamar tadi, abang. Menyamar apa? Kau menyamar apa ni? Ni, dengar ni. Okey, ada situasi ni, alright. Engkau telah pun merompak satu bank. Namun telah ditangkap oleh polis. Jadi apa yang kau kena buatlah kau kena menyamar. Jadi engkau ni adalah seorang doktor yang datang ke bank hanya untuk urusan bisnes. Cuma macam mana kau nak menyamar dengan polis supaya polis percaya yang kau ni bukan perompak. Okey, dalam keadaan 1 2 3 go. Action. Aku polis cepat. Go. Jangan bang. Sekali lagi bang. Aku tak nak ulang dua kali. Siapa suruh kau tak fokus? Okey eh. Abang tadi bagi situasi eh. Yang lain belakang ah. Siapa polis? Saya ni polis. Menteri. Ini polis tu. Camera roll. Okay, camera roll. 3, 2, 1. Stand by. Okay, eh. Action. Kenapa ni? Doktor. Atau urusan apa doktor datang untuk jumpa dengan saya? Doktor pula. Abang dia bukan berjumpa kau tangkap dia. Ni bodoh ni otak ni. Eh, pakcik kau belah pakcik. Kau tangkap dia. Benda ni kau tangkap dia. Asal kau ni? Kau ni memalukan lah pakcik. Pakcik okay. Bang, dia tengok duit bang. Han, masuk. Okay, eh. Pakcik, dekat Take 003. Action. Sentry, take 2. Sila angkat kedua-dua tangan anda. Ya, cik. Siapa awak? Saya doktor, cik. Macam mana awak boleh berada di tempat kejadian? Saya ada patient kat situ. Kenapa ni? Dia call saya. Dia diserang penyakit jantung. So, okay. Saya immediately terus datang ke sana. Immediately? Awak on duty? Saya tak on duty. Saya tengah pergi bercuti. Okey, awak tengah bercuti. Betul. Dan awak dapat panggilan? Saya dapat panggilan daripada personal. Saya punya patient lah. Apa kena-mena awak dengan patient? Dia kira sahabat saya. 30 like aku anggap dia jadi supporter, sumpah. Kawan. Dia call saya suruh time daily. Apa yang saya belajar dalam bidang kedoktoran pada muka surat 134 peringkat yang ketiga. Untuk menjadi seorang doktor, alright? Untuk menjadi seorang doktor, apabila pesakit ditimpa masalah, terutama sekali penyakit kronik seperti sakit jantung, anda tidak dibenarkan datang seorang diri. Pihak ataupun pihak mangsa ataupun mana-mana dia orang goreng. Yang berada di sekitar beliau harus terlebih dahulu untuk mendapatkan rawatan secepatnya dengan van ambulans. Jadi macam mana awak tengah bercuti, awak boleh datang kat sini? Awak boleh rawat pesakit? Saya masuk. Tanpa alatan. Abang Roman, patah balik. Astaga, Abang. Kenapa? Saya berada di kawasan yang... Thailand, please. So, dia call saya dengan waktu yang tepat. Saya berada di situ, saya terus pergi kat dia. Tempat kat mana tu? Di bank. So awak ni adalah doktor lah. Awak department mana? Mana? Department. Tak, kau buat sama orang pula. Dataran. Aku dah cakap dah jangan sembang kat dalam. Aduh, memang. Han, tukar radio. Sambung. Ni, bagi ni pula, Giselle pula. Giselle masuk. Tukar. Tak payah jadi perompak ni pula. Okay, kau menyamar jadi... Dom, nak menyamar jadi apa, Dom? Okay. Scene ni macam ni. Aku nak kau menyamar jadi makcik. Eh, apa? Kau ni bapak kepada perempuan ni. Mana satu? Ada ni, tiga perempuan. Perempuan depan kau ni. Okey. Engkau bapak daripada perempuan ni tapi engkau berlakon kira punya menyamar jadi orang muda dan kau nak tahu apa perempuan ni buat masa dia keluar daripada rumah. Okey. Oh, itu scene tu besar, nak perlukan kawasan yang luas tu. Ha? Tak apa, kita buat kat sini dah. Okey, kat sini. Okey, boleh. Ha. Okey. Mana yang ni? Cepatlah buat. Boran. Action. Action. Scene 3, take 3. Jap. Saya rasa macam scene ni saya tak kena. Okay. Action. Buat. Penjilat Bokis tu bahaya saya jadi supporter. Terima kasih. Kau menyamar jadi orang muda, tak kisahlah muda ke apa. Kau nak tahu tau aktiviti anak kau ni buat apa? Kau nak pancing dia ke? Dia ambil dadah ke? Dia suka pergi clubbing ke? Kau pancing.
Di sini kata suka menyamar ni macam mana ni? Di sini bermulanya. Okey okey okey. Sebuah video. I try my best. Dan di sinilah filem itu. Hai guys, Zuan, terima kasih Mul Bosta. Happy birthday kepada Hai guys Zuan. Silakan. Boleh. Kenapa minum kopi lepak-lepak? Kenapa? Ya, memang seperti itulah ceritanya. Dah makan dah? Dah. Memang pakcik yang kuasa bumi dan langit. Nampak ingat baru nak belanja makan. Masuk-masuk dalam seat. Dalam awak ni siapa seat. Nak belanja saya makan? Dalam seat, dalam seat. Oh, saya. Tak, bukan siapa. Apa? Saya lah dah resep. Kacau lah tepi ni. Aduh, potong mood lah. Ailah, kau tak pandai berlakon. Kau tak pandai. Kau tak pandai menyamar ni. Dia produksi. Tak, dia kacau. Ada dengar suara-suara lain. Kacau. Saya baru nak masuk. Kena bagi dia karakter lain. Suara-suara lain. Okey dah. Yang ni tak payah ni. Okey, ni tak payah berlakon apa. Kita bagi yang heavy punya, Dom. Ha, okey, bagi heavy. Kau jadi orang gila. Kau jadi orang gila. Jadi orang gila, eh? Jadi orang gila campur dengan Mak Pat. Dia dulu ada package. Nak, kau pergi kat brother seluar merah tu. Kau nak minta dia RM1. Nak beli apa-apa. Ha, berada ni, berada ni. Salih on set lah. Okay. Okay, okay, okay. Stay by for 3 years. 3, 2, 1, action. Bang, bang. Waalaikumsalam. Oh, bang. Assalamualaikum. Kenapa awak, saya jawab salam dulu? Awak bagi salam. Assalamualaikum, bang. Bang, singgit, bang. Bang, nak singgit. Bang. Awak nak beli barang, kenapa nak minta saya duit pula? Bang, saya nak singgit, bang. Boleh tak boleh, bang? Saya up lagi duit. Macam tu ni, macam tu gila. RM4. Saya nak RM4. Up lagi RM4. Tak nak, saya nak RM4. Abang-abang tak faham bahasa. Saya nak RM4, nak lebih-lebih, nak apa, nak gimana. Saya gerak ah. Ada hal ke RM4 tu? Saya gerak ah. Tak, saya nak RM4. Awak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Awak nak beli barang apa sebenarnya? Awak nak beli barang? Saya dekat. Saya ada barang tau. Saya tak nak, saya nak RM4 je. Tak, saya ada barang nak bagi awak ni. Tak nak RM4 je. Batang. Betul ni, saya ada barang nak bagi awak ni. Tak nak, nak RM4. Awak ambil barang saya ni. Mana ada? Ini, mana? Ini budak-budak gampang. Ini budak-budak gampang, bukan orang gila. Tapi saya mendapati beliau mengambil kesempatan untuk menumbuk. Dia lepas geram tu. Ya, dia boran, geram, boran. Boran. Dia lepas geram. Dua kali boran. Dia tumbuk boran. Aku tembak. Orang tembak dua saya. Dia lepas geram. Dia lepas geram. Tak apa. Abang ramai takkan saya nak buat yang tu. Tak apa. Jumpa di akhirat je. Jangan tembak gila. Jangan tembak. Ni lepas geram. Lagi. Jangan tembak dulu. Eh, Dom. Ada seorang lagi ni. Mana? Ni. Pakai jaket ni. Abewe. Kau pergi sini siang. Apa nama tadi? Haji, lompat-lompat tu apa? Ni yang langsir tadi kan? Haa, kau beri sana. Apa? Kau beri sana. Sana. Haa. Yang ni kita bagi. Kita bagi Roman pula. Roman dengan pakcik pula. Pakcik! Aku dah buat kerja pula. Brian dah. Habis mak apa? Pakcik! Tali. Habis mak apa? Pakcik! Isi pun dah habis lah. ABG, okey. Pakcik, dah lah tu. Pakcik! Ha. ABG ni. Awak rakyat baru juga. Ha ni weh. An. Ya, kenapa? Kenapa An. Saudara aku ada yang ni bagi pak cik dengan ni. Bagi pak cik dengan. Okey boleh. Roman. Jangan berani. Brian, kau jangan senang cerita Brian. Kau senang senangnya kau ni. Kenapa aku pula? Okey, kau try. Kau dua. Try apa? Nak lagi apa ni? Mak, apa ni? Kau pandai-pandai letakkanlah lah. Aduh. Scene 4, take 2. Apa tu? Apa sekisahnya? Pandai-pandai lah kurang. Gak apa? Pakcik! Okay, sekisah dia. Okay, mak goreng mak. Aku rasa mak dia boleh goreng ni. Mak goreng mak. Bagi Brian malu sikit. Demo Brahim. Demo kau, nama Brahim. Brahim tu, pakcik lu. Terima kasih nama aku Ibrahim. Mula dia ngoyak kau siapa lah ni? Mau tengok awak kawai muka betul-betul ni. Mau ngoyak kau siapa lah ni? Dia. Mau sikit lah ni. Mana? Betul. Siapa yang pukul saya bumi langit ni? Kawai nak tanya kau mau ni? Siapa? Mau tahu tak? Demo nama apa? Nama kawai yang menguasai langit dan bumi. Hah? Jom. Kau tengok eh budak ni. Amo moyak kok mula ni. Budak yang belakang budak ni. Siapa nama? Abemak. Abemak mana? Lain mana ni? Abemak sini ya. Hah? Sini mana? Mana main? Mana? Ah, nak buat batang ni. Ah, nak buat...
Dah lah ni kau nak kecek dengan siapa ni? Kecek dengan Ibrahim kau, kecek dengan demo. Dah dia dah bila nama aku Ibrahim. Dah bila dah boleh Ibrahim kau ni mana yang bakpo mau panggil nama Ibrahim tu kok Melayu. Dah aku rasa bagi situasi. Aku rasa bagi situasi. Okey, situasi dia korang dua datang nak minta hutang. Tu je. Okey bro. Sekarang ni hutang gua mana? Ah, sudah tak bayar. Oh, nanti dulu pitih tak ada lagi ni. Kenapa? Habis tu mu kira bang. Nak kira pitih. Habis tu buat apa mu nak kira, mu nak ambil hutang, lepas tu budak butak ni nak bayar. Buat apa? Nantilah pitih tak boleh lagi. Nanti kita boleh pitih kita builah. Ni mu tonggek dah ni, mu tonggek. Oi, kenapa nak tonggek pula? Kalau dia tak boleh bayar jadi kita gitu ya. Aku tak nak. Skrip dia macam tu kan. Dan orang yang kena tu sebelum kau yang kena tu. Memang skrip tu dia tu, production betul, production betul. Kejap, mak, mak kena kecek banyak sikit, mak. Tak apa, ni filler ni nanti dia akan cut ni, dekat bagian ni, dekat sini, sini, tak apa. Jadi... Demo nak minta hutang, kau nak minta gapo benda ni? Tak hutang lah. Nak minta hutang lah, lepas tu hantar nak bayar dah, hantar nak bayar, aku seorang tongeng dah, lepas tu hantar potongeng sebab apa aku tampak lagi. Pak Mari minta hutang pun nak baloh gini ni. Baloh, pak, baloh, siapa baloh lah ni? Bodoh lah dia ni. Aduh, sorry saya scam. Nanti boleh piti kita buat lagi ya. Alah. Tu je skrip dia lagi. Dia ni lagu dan yang paling hebat dia ni lah. Dia ni lagu dan yang paling hebat. Dia memang tak ada skrip. Dia tak perlu skrip. Dia just antu memang terbaik. Dia mau kecek molek sikit lah. Nanti kau boleh piti kau buat kau bayar hutan. Kau nak senang buat kerja ni apa ni? Pakcik. Apa betul lah kena masa si pakcik yang ni. Tak. Bagilah kita tak habiskan lagi. Oh ya ke? Itu kan dah cakap ni tadi yang pasal tu kan? Kasar lah sikit nak minta hutang tu. Ni cara cakap macam bro. Lu tahu tak tahu bro. Ada dah berapa tahun dah. Dia dah bagi 250 tahun masih. Mak ni pula dia tak takut tau sebab dia pun gangster. Ha macam tu. Kau kena lawan. Tu baik dia yang kutip hutang lah. Pakcik ni lemah depan Amanda ni. Okey sini. Okey. Korang dua ni kan. Okey. Jaga surat khabar kat sini. Okey. Bang saya tak salah bang. Jaga surat khabar kat sini. Okey, habis mak kau. Engkau yang kena ni, yang kena minta hutang. Ingat? Oh, kau minta hutang dia. Ah, kau kena jalan daripada sana, daripada kereta tu. Jalan. Sampai sini. Eh. Bila nak bayar hutang aku? Ah, tentu eh. Ah, lepas tu teruskanlah. Bere. Okey. 3 2 eh, pergi ke kereta lu. Surat khabar. 3, 2, 1, go! Eh, go, take 2! Tak khabar. Eh, nyamuk tu, sok khabar. Kenapa awak? Amanda. Kesri. Hutang aku bila nak bayar? Nak apa? Jaj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 
Okay. Sekali lagi eh. 3, 2, 1. Action. Scene 4, take 3. Action. Eh, Natal. Hutai aku mu bila nak bayar? Kenapa? Ha. Ha. Hutai aku mu bila nak bayar? Ha. Sama kau. Adakah kau yang masuk ini? Bong, bong, bong. Tak bila masa ni, nantilah bang. Bukan kita orang tak nak bayar hutang bang. Kita orang pun nak makan duit pun tak cukup bang. Tolong bang, kami ni duit tak cukup bang. Kau relax, kau relax, kau relax. Sekarang nanti kita orang nak bayar bila? Lu siapa bro? Tunjuk sakar bayar kat sini. Eh, aku pergi masa lama dah kamu tahu. Dah 2 bulan dah aku pergi masa kamu tahu. Baru 2 bulan. Oh, 2 bulan ni. Ni baru 2 bulan lah. Han dah buat kerja macam ni hutang 3-40 tahun bersepa. Baru 2 bulan betul buat kalut dia bukan main. Baru lemai. Lepas tu buat minta dia buat kerja. Gila dia main macam gang style dia main. Tanya. Hutai aku kalau 2 ya aku halal. Entahu tak? Berapa? 20 ribu hutai aku tu bila nak bayar. Yang penting kan hutang tu daripada kami. Dia memang bahan yang dia tolong lah. Dia main kencin dulu. Nak kencin dulu kami. Dia buka kencin dulu lah. Lepas tu ni ha, domain buat acara ranggi gila-gila. Domain domain minta hutang ha. Ni memang tak kena jasa budi member-member tu. Ha? Ha ni cuba ni. Ni aku nak cakap sikit kan ha. Brian ni memang sial lah. Kita ni. Kawan-kawan ni kalau hutang pun tak apa ni. Banyak bila ada duit ni banyak angga dah faham lah. Takkan tu pun tak kerti nak kena hapak macam mana lagi tak tahu. Awak ha, macam lah ni aku tak kira lah ni aku nak hutang aku hari ni juga. Kalau kira macam ni hantar kawan aku lah. Tak tapi lo ni dah cerita dah duit. Kawan juga. Hutang tetap hutang. Memanglah hutang tak hutang dah kata duit tak ada kalau habis nak buat ke mana. Ha ni apa tak faham. Tak bisa tu asy 100 tak. Tak bisa. Terima kasih. Weh, ikutlah anak bayar hari-hari beli berapa 4000 lain tak apa.
Ni bau pedik dah ni. Kamu tahu dah aku sampai tak makan nasi. Ui pinjai piti kamu tahu dah. Buatlah tak, tak makan nasi. Bila makan benda lain. Kata tu hangin start. Memang putih hangin start. Harap mam minta hutang kat kami. Tapi awak tak pergi kedai tu. Kalau Upin minta nasi dan nasi pinggan putih. Awak tak makan macam kucing. Taklah ni mu nak bayar ke tak hutang aku ni? Tak, memang tak bayar. Tak mau. Tak mau. Kami tak mau beli. Kami tak mau beli. Pi. Eh, hey, tu ada perempuan baru tu. Mana? Tu belakang baju hitam. Yang ni? Okay, dah. Aku settle yang mat dulu. Nama apa ni? IC apa, mat? Nama saya Sofia. Tu lah, kita tak ada apa-apa hari kan, sebenarnya. Mat? Ya, Sofia. Gila, memang. Hai, Sofia. Nama Sofia? Hai. Sofia, sebelum aku invite kepala kau, Sofia. Kau yang aku tak kenal, sebelum kau, aku tak payah nak ni. Tanya apa Roman? Perempuan ni, Roman. Adik. Aduh. Aduh, Roman. Memang tak ada kualiti lah tu. Hai, Haji. Rome. Bong. Ni Jizel. Tipu aku tadi awak main sini ya. Bong. Mana ni? Pen. Tu. Pakai juga teh. Eh, ni kau ulu dia duit. Dah. Ah. Suruh dia duduk depan sana. Yang baru. Ni. Ni mak. Duduk belakang ya, mak. Ah, okey. Sekarang ni je aku nak pick siapa lah. Jizel. Dah. Ni tak payah Jizel. Oh ya. Ni kau nampak tong ni? Ah. Kau bercinta dengan Tong. Ah, okay, sekarang ni kau buat scene. Kau nak ajak kahwin, tu je. Ah, lepas tu kau nyanyi-nyanyi sikit untuk dia. Ni, pakcik letak boom block apa ni? Tak, aku ada. Tolong. Okay, bang. Ni slow sikit, ni Dom. Dah ke, bang? Alamak, aku benda ni tak slow. Tak boleh, sebab nanti tenggelam. Ah, itu susah. Tak pun kau buat ni. Kau buat, sorry. Normal. Okay. Sekarang ni dia tolak aku. Aku nak suruh dia nyanyi. Tak sengaja. Dia jadi girlfriend saya, bang. Ui, kau lah. Sorry. Tak ambil siapa. Cepat. Sorry. Dah boleh start dah, bang. Kau bagi bercinta dengan ni. Tung sekarang. Aku buka lagu. Pergi. Okay, buka. Pergi sana. Okay. Okay, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum. Aduh, man. Betul-betul, man. Dah start ke, bang? Betul-betul. Dia sekali je. Pakai benda tu sekali je. Dah banyak-banyak nanti tak jadi. Baru pakai sekali ni. Misali. Dah ke, bang? Siapa ada ni? Boom. Ni, boom box. Ni, belayar. Kode. Tuan, dia cuba tu. Tapi terkelakar. Nampak mana? Letaklah lagu. Bang, saya cuba ya, bang. Saya tak pandai, bang. Apa ni? Okay. Encik, ni Brian. Letak lagu ni. Lagu kan sekejap? Faster sikit Brian, kau ni lembab lah Brian. Brian cepat pasang lagu. Mayat mau di bawah jalan. Ikat lain. Cepat Brian. Sampai lah. Shhh, tak. Nak lagi tak tahu. Lagu. Kaki ku di bibirmu. Kau rasa ni lah sebab aku nak gone lah. Action. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Ya bang. Saya dah makan. Dah. Hari ni abang nak bawa saya pergi jalan-jalan. Kamu pergi mana? Kita pergi jalan seluruh dunia. Sebab bercinta abang ni ada niat sayang. Abang nak sayang jadi yang halal untuk abang. Hey, kau. Betul ke? Betul. Abang dah mula dah. Dah lama dah pendam rasa ni kat sayang. Badan saya memang bulat. Saya selalu terkeluar air apa semua. Tapi abang tak kisah. Oh, abang selalu akan lapkan untuk sayang. Kalau saya sakit, abang lapkan. Okay. Sayang, terima tak lamaran abang ni? Tak. Kenapa abang tak terima? Kenapa saya tak terima? Sayang. Izadi tu masih 50 size tadi. Kenapa suara saya mana? Awak terlampau baik untuk saya. Awak terlampau baik untuk saya. Habis selama ni kita buat apa? Selama ni saya bawa awak jalan. Saya belanja awak wayang. Saya belanja awak pergi Legoland semua.
Sianggup saya kumpul duit minyak. Duit untuk saya bayar awak punya barang kemas semua, makeup awak semua. Hari tu pergi Watson, awak power saya RM100. Awak tahu tak penat saya kumpul benda tu. Tiba-tiba awak reject saya. Barbara Streisand. Kenapa awak tak terima saya? Boleh awak bagi jawapan? Sebab-sebab. Mak saya tak suka awak. Mak awak tak suka saya. Tapi kenapa? Mak awak pun okey hari tu dengan saya. Okey, jap, dekat je agak ya. Saya bang. Okey. Boleh tak bang? Okey, jap. Saya takut ni bang. Ya, aku nak tak kau buat okey, kau okey. Tapi kau macam terdesak betul. Aku nak. Saya takut bang. Kau jadi lelaki tu dan kau jadi perempuan tu. Kau kena tukar-tukar suara. Saya jadi lelaki. Oh, okey, okey, okey. Bang, yang ni mood dia kena sedih. Tong-tong ni buruk bang. Mood dia kena sedih. Mood dia kena sedih eh. Cerita dia. Yang ni kau dengan Tayah pula. Tak ada situ. Okey. Ah, ini mak bapak tak restu. Anda saya termenung jap. Aku sedih. Okey je. Jap aku cari ni. Kalau nau jap. Mana? Tak ada. Okey. Hari tu, yang hari tu. Bang, sini lainlah bang. Saya takut bang. Tak, ini sesedih. Kau macam kecil hati. Kau macam kau jangan risau, jangan risau. Kau boleh buat, kau boleh buat. Kau mak tak restu. Saya try bang. Okey, last tu kena nangis. Kau kena sedih, faham tak? Saya duduk macam ni bang. Ah, boleh. Okey. Jadi, standby. Jap lagu. Jap tunggu lagu ya. Lagu nyanyi, masuk je kau terus bantai ya. Siapa yang baca ya? Saya nak kena nyanyi ke bang? Tak. Dia kau dialog. Dia engkau lelaki tu, kau lah perempuan tu. Okey. Tapi faham scene tak? Dia mak bapak tak restu. Mak bapak perempuan tu ke mak bapak lelaki? Mak bapak perempuan lah tak restu biasa Melayu. Perempuan. Okey bang, saya cuba. Dah. Okey, jap belum weh. Adjust. Sembai, ambil mood. Okay, mood dia. Okay, mak perempuan tu tak restu. Okay, kau sedih. Kau cakap apa yang kau rasa. Kau rasa macam kau down sangat. In 3, 2, standby. And action. Han duduk lah. Assalamualaikum, awak. Ya, kenapa? Dah macam tersekit. Saya datang ni anjing. Nak tahu. Ketengkuk, bodoh. Kenapa mak awak tak restu? Mak saya tak restu sebab awak ni dah lah bawa kereta buruk. Kerja pun asyik berhenti sana, berhenti sini. Saya tak tahulah awak ni nak kerja apa sebenarnya. Awak ni nak sara saya tau. Apa perempuan bersuara macam ni? What the fuck? Tapi awak, saya dah berusaha untuk kerja. Islan, saya dah kerja 50 star. Semua saya dah kerja. Bukan first time. Saya kerja satu sampah. Saya kerja burger. Saya kerja basuh pinggan. Semua saya dah kerja untuk kumpul duit hantaran. Tapi kalau awak kumpul banyak-banyak pun, hidup awak tak terjamin untuk saya. Saya memang tak suka awak. Mak saya pun tak suka awak. Saya tak suka lah. Tapi benar-benar ni. Saya dah aku pun dah tipu lah. Kenapa awak tak nak saya? Takpelah kalau macam tu. Kalau awak tak nak saya pun, tapi awak bagilah peluang terakhir. Bagilah saya buktikan yang saya ni terbaik untuk awak. Saya cakap tak nak. Saya tak nak lah. Awak ni nak apa sebenarnya? Awak pergilah balik sana. Saya cakap tak nak. Yelah, kalau itulah yang awak cakap, saya baliklah. Tapi yang last ni, saya nak bagi awak sesuatu. Aduh. Ni bukan untuk awak. Kalau awak dah ada lelaki lain, awak dah ada bakal suami awak, awak bagilah bunga ni kat dia. Awak gantunglah dekat rumah awak tu. Okey. Saya pergi dulu. Saya kecewa dengan awak. Selama ni saya sayangkan awak, saya jaga awak betul-betul. Macam ni awak buat dengan saya. Saya gerak dulu. Tapi kalau awak rasa hati awak dah berubah untuk saya, awak WhatsApp saya, okey? Pergilah bodoh! Tanah jantan tak guna! Mantap weh, tepuk weh! Mantap! Sedih lah! Mantap drama ni! Sedihnya drama ni! Mantap! Mantap! Sedih!